Pelangi butuh hujan dan badai yang besar akhirnya menjadi sebuah keindahan. Pelangi indah dinikmati hanya hadir dalam sekejap. Kenapa? I heard you're a big fan of me. I'm really happy to hear that. And I hope when this pandemic is over, I can go to Indonesia and meet you there, and we could collab with some YouTube or anything you want. Thank you for being fan, and I am now your fan also. And let's get things started. Begitupun kamu. Sesaat dalam kita permasalahan kemarin, jadikan itu adalah sekejap evaluasi diri kita untuk membentuk rumah tangga kita lagi menjadi yang lebih baik. Vicky Prasetyo dapat kiriman video Maria Ozawa. Begini reaksi Kalina Utarani. Dilansir dari detikhot.com, Vicky Prasetyo mengunggah hal yang mengejutkan di Instagram. Sang presenter mendapat kiriman video dari ex-bintang porno Maria Ozawa. Dalam rekaman singkat, Maria Ozawa menyapa Vicky Prasetyo yang begitu menggemarinya. Ia lalu menyampaikan harapan agar pandemi virus corona berakhir. Lebih lanjut, Maria Ozawa mengaku siap berkolaborasi dengan Vicky Prasetyo. Ia tak sabar ingin melakukan hal itu dengan pria yang sudah lebih dari 20 kali menikah tersebut. Hey Vicky, ini Maria Ozawa, aku dengar kamu penggemar beratku. Aku senang mendengar itu. Aku berharap pandemi berakhir dan aku bisa ke Indonesia dan bertemu kamu untuk kolab YouTube ataupun yang kamu mau, ujar wanita yang akrab disapa Miyavi. Vicky Prasetyo begitu bangga mendapat kiriman video dari Maria Ozawa. Ia kemudian mengucapkan terima kasih kepada Maria karena sudah mengikuti Instagramnya. Vicky Prasetyo sangat menunggu kedatangan Miyavi ke Jakarta, sebab ia ingin sekali melakukan hal dengan wanita yang begitu dikenal di Jepang tersebut. Now you know why they call me Gladiator. Thanks for follow my Instagram. @mariaozawa0108, respect. Aku tunggu kedatangannya di Indonesia. Kira-kira ngapain ya guys nanti? Tulis Vicky di media sosial. Postingan Vicky Prasetyo soal Maria Ozawa direspon sang istri Kalina Utarani. Begini reaksinya. Baru kemarin kamu bilang teman kamu dari Jepang mau ajak ketemuan buat main bola. Jadi ini yang mau ajak kamu main bola. @VickyPrasetyo777, komen Kalina. Reaksi Kalina Utarani soal unggahan Vicky Prasetyo yang mendapat kiriman video Maria Ozawa dari sorotan netizen. Ia diminta bersabar dan berharap tetap akur. Sabar ya dan perbanyak doa, ujar @arisoraya. Sabar, jangan kepancing cemburu, sahut @jelitabundane.